Kulon Bekesa, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita akan melihat suasana Kota Bontang dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini. Selain ziarah kubur, pasar Ramadan juga akan bertebaran di beberapa titik strategis di Kota Bontang. Contohnya, di parkiran Pasar Telihan, Pasar Rawa Indah, Berbas, Lok Tuan, dan masih banyak lagi. Pasar Ramadan ini menjadi berkat tersendiri bagi para pelaku UMKM atau ibu rumah tangga yang hobi masak kuliner. Karena momentum ini bisa dijadikan peluang untuk mendapat penghasilan tambahan. Hitung-hitung nambah budget dapur kan? Nah, buat kawan Bekesa, jangan lupa jajanan di Pasar Ramadan diserbu ya. Tadi suasana Kota Bontang dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini. Kami tim redaksi Bekesa.com mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini.